abang-abang dan teman-teman milenial seorang lain, sahabat-sahabat pasangan. Bahagia dan senang sekali hari ini kita bisa kumpul kurang lebih 100 orang yang di besok 100 orang bisa silaturahmi. Dan ini mengulangi lagi perjalanan dari kita, mengingat kita pada beberapa tahun yang lalu. Kita juga sudah lama ada rasa kangen, rasa rindu, dan tentunya semuanya menjadi kebahagiaan buat kita. Saya sebagai ketua PW mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa kita panjang umur, sehat walafiat, dan tentunya saling doa berdoa di tengah perbedaan perbedaan politik, suku, bangsa dan sebagainya. Kita sudah menjadi satu-satu Indonesia di rumah Indonesia, dan tentunya ini kita bisa rajin kembali ke depan hari ini dan ke depan. Dan dengan kata Bumdes, mari kita juga mencari tempat yang lebih fokus di mana tadinya saya mau bawa ke Tangerang atau Banten, tapi ternyata ini tempat menjadi tempat pusat juga semuanya. Jika menginginkan kita juga untuk kembali ke Rawamangun. Sebelum kesini tadi saya beberapa ke Rawamangun dan rada sedih karena ternyata asrama kita berubah bumbu, kotor dan sebagainya. Kepengen sejak kita untuk kembalikan sebagai masalah dia, tapi sejarah terus berjalan dan ini kita harus dengan rasa prihatin kita bisa menyaksikan kondisi asrama dan sinapati Rawamangun. Teman-teman dan abang-abang sekalian dari Sarwati, mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan silakan ini sampai jam 4 sore gunakan untuk diskusi bagus ya. Ya, kemarin sempat kita stop dulu menjelang puasa diskusi bagus yang begitu hangat dan mulai memanas. Bunda Eva, dan sekarang setelah silaturahim kita berdebat tadi ala Bapak Eri. Tapi harus dipahami bahwa kita usia kita semakin tua, emosional kita juga berbeda. Sebenarnya ini juga kita sadari sehingga perbedaan-perbedaan itu kira-kira selamat saja kita berdiskusi dan berdebat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.